Sejahtera, yang terhormat narasumber dari DPRD Kabupaten Gunung Kidul, yang kami hormati Panewu Tebus, yang kami hormati Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunung Kidul atau yang mewakili, yang kami hormati Forkopimka Tebus dan tamu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang di Aula Kapanewon Tebus dalam acara sosialisasi kebijakan pemerintah daerah dengan tema Perda TIK tentang pengelolaan pengaduan informasi publik dan pencegahan penyebaran COVID-19. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah acara pada kesempatan siang hari ini kita buka dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan perlu kami sampaikan, acara pada kesempatan siang hari ini dilaksanakan dengan ketat menerapkan protokol kesehatan. Dan bagi pemirsa Daksinarga TV dimanapun Anda berada, kami tetap menghimbau untuk Anda juga tetap menjalankan protokol kesehatan. Memasuki acara selanjutnya, sambutan Panewu Tebus kepada Bapak Alsito Sarjana Sosial, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati, Bapak Dr. Andes Supriyadi. Yang kami hormati, Bapak Suwetnyo. Beliau berdua ini sebagai narasumber sekaligus mempunyai pengalaman yang cukup banyak di DPR. Jadi lebih dari dua periode beliau ini berdua. Tentu kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran beliau. Juga yang kami hormati Kepala Dinas Koninfo atau yang mewakili Pak Kapolsek, Pak Andan Ramil, serta dari Puskesmas maupun Bapak Ibu Lurah yang kami hormati. Tentu di kesempatan ini mari kita mengucap syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan, kesempatan pada kita semua. Pada kesempatan ini juga tentu kami ucapkan terima kasih kepada kelompok Campur Sari yang telah hadir bersama di tengah-tengah kita dalam rangka sosialisasi kebijakan pemerintah daerah kaitannya dengan Perda TIK maupun kaitannya dengan percepatan penanganan COVID. Ini tentu mengembirakan bagi kami karena di wilayah Kapanewon Tebus ini kami laporkan kepada Dinas Koninfo maupun kepada narasumber bahwa untuk warga masyarakat kaitannya dengan vaksin ini kategorinya masih tergolong rendah. Karena di Puskesmas 1 ini membawahi Kelurahan Sumberwungu maupun Sidorejo ini kurang lebih 50%. Sedangkan yang di Puskesmas 2 ini ada Giripanggung, kemudian Tebus Purwodadi ini untuk capaiannya baru 32%. Nah, sehingga ini mudah-mudahan nanti lewat streaming pada sore hari ini, warga kami, warga masyarakat, khususnya Kapanewon Tebus, ini segera sadar untuk melakukan vaksin. Karena pentingnya vaksin, dan kita berada di wilayah pantai. Sehingga jangan sampai nanti warga masyarakat yang ke pantai kita mintai untuk vaksin, sementara yang menerima belum divaksin. Ini jangan sampai terjadi. Nah, ini kami himbau kepada warga masyarakat untuk segera mendatangi tempat-tempat yang menyelenggarakan vaksin, baik itu melalui puskesmas, dari TNI Polri, maupun dari yang lainnya. Ini kami harapkan untuk bisa di
lakukan. Dan kesempatan ini tentu kami bersyukur bisa langsung nantinya untuk memberikan kaitannya dengan penanganan COVID ini. Nanti monggo Pak Lurah, Pak Puskesmas, dari terkait apabila dari narasumber nanti memberikan informasi kemudian perlu dikomunikasikan, ini kami persilahkan. Saya kira demikian saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan ini betul-betul bisa dilaksanakan, dan untuk tanggal sekarang ini tanggal 13, mudah-mudahan levelnya turun kemudian bisa dilakukan yang lebih baik. Artinya kegiatan-kegiatan masyarakat bisa berjalan dengan baik, sehingga pelaku seni juga bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan demikian. Saya kira demikian yang kami sampaikan. Apabila di dalam kegiatan ini terdapat hal yang kurang berkenan, tentu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Panewu atas sambutan yang telah disampaikan. Pemirsa Dexinerga TV dan para hadirin yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini, untuk mempersingkat waktu, acara selanjutnya akan kami serahkan kepada grup kesenian Campursari Purwolaras. Selamat siang dan selamat menyaksikan.
Pak Sari karo Fitri iki lungguh sing kepenak le awake dhewe numpak Grab iki wis tekan Dinas Kominfo. Nah iki malah iki ketahe komplit no. Dadi sing kowe crita wingi sore kae babakan warga Wayang Cakruk sing jenengane gebras karo gebrus kae adol-adol swara mengaruhi masyarakat pengen do vaksin ki tak takone karo para-para sing sing luweh pirsa. Dadi engko nek nganti umamane iki ora di sikape awake dhewe minangka seniman, engko ndak serak awake dhewe ora sida pentas ngono ta. Nah iki aku tak matur karo para punggawa sing wis langkung pirsa kowe do linggu ya ta. Nggih. Engko nek perlu laku maturke orang cetha, mengko nambahi. Nggih. Cetha ya. Cetha. Iki mergane lakune gebras karo gebrus warga Wayang Cakruk iki mangkelke tenan ya ta. Engko tak tambahi. Lah ya ora ya ngandani kowe ta pengen vaksin ta wingi. Nggih. Mangaruhi kowe ta. Nggih. Ah cilaka nek ngene iki. Wes aku tak kula nuwun karo Mas Pi. Nggih. Kowe ya menengo wae. Lah gebras-gebrus iki jane sing mulang kuwi. Nggih. Ya ta. Ya. Ki mumpung akeh akeh sing para tamu lenggah iki. Pak jajaran kepolisian yo rawuh ya ta. Koramil yo rawuh pokoke komplit. Dadi masalah iki insyaallah engko padha. Nah. Kula nuwun Mas Pri. Mas Pri Kominfo. Karena prine dobel. Nggih, Pak Pri. Iki nek diwaca iki sono pris. Kan dobel loro. Dobel loro nggih. Mas Pri kula nuwun. Nggih. Pari peksa kula ngrepoti melih, Mas. Nggih. Saben-saben enten lelakon kula mesti ngadune teng Dinas Kominfo. Karena sifatnya pengaduan adalah di Kominfo leres nggih. Leres. Nah niki mila kula ajeng matur perkawis warga Wayang Cakruk sing jenenge gebras kali gebrus, Pak. Niku adol-adol dagangan teng masyarakat aja do vaksin. Nanti vaksin mati. Lah niki ra medeni to, Pak. Lah niki mila kula tak matur. Niki dos pundi jane Pak vaksin niku nopo, gek kepripun niki mbok kula nyuwun nek cara basa ngetren saiki pencerahan. Nah, iya ta. Monggo Pak Kli. Nggih. Sak derengipun kula matur, Mas Pindah, yang kami hormati atau yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Kidul Pak Dr. Andi Supriyadi kalian Pak Suwiknyo. Ugi ingkang kula hormati senior kawula wonten protokol, senior wonten protokol. Pak Panewu, Pak Alsito ingkang sampun menapa nggih maringi idi palilah pendopo kapanewon tepus menika saged kagem kegiatan edukasi kagem masyarakat ingkang pun sengkuyung dening anggota DPRD kula wau. Ugi Bapak Kapolsek lan dan Ramil kapanewon tepus lan saking puskesmas lan ugi perwakilan lan ugi bapak-bapak lurah kapanewon tepus. Niki mboten teng Kominfo tapi di kapanewon tepus dikoreksi nggih Pak. Lah nek kula madosi wau kula teng kantor Kominfo Pak. Ah nggih. Ning kula mriku turene tukang sabun jenengan mriki. Lah oh, mriki ditututi dhewe. Lah dalang kok kewan lakon. Lah. Terus kenapa kita di turun langsung ke Kapanewon, meskipun kita siarkan secara daring, namun kita juga ingin tahu kondisi real yang ada di lapangan atau kondisi real di Kapanewon. Karena kami juga mengajak bapak-bapak dari legislatif yang nanti akan menjadi bahan untuk pengambilan kebijakan ke depannya. Terus eksekutif menika tugasipun mengeksekusi berbagai kebijakan yang sudah disusun oleh legislatif dan eksekutif. Nah untuk itu, agar beliau-beliau itu juga perso kondisi di lapangan, kita ajaklah ke lokasi contohnya di Kapanewon menika. Besok lagi kalau misalnya masih banyak kegiatan yang perlu kita sasar, itu tidak hanya di Kapanewon, lebih sampai ke detail mangke saged ke kelurahan. Nah, niku karep kula ngoten, Pak. Dadi seniman ki rada biar ngoten. Kan langkung kathah, Pak. Dadi nggih kula lajengaken nggih, dados. Leres mau Pak Marno ingkang menapa saking warga Wayang Cakruk, Mas Gebras kalih Mas Gebrus niku untuk menyampaikan menyalurkan aspirasi memang tepat di Kominfo. Terus
kami punya fungsi salah satunya adalah menangani atau mengelola pengaduan yang masuk. Tidak harus kami yang menjawab langsung, tapi nanti akan kita review dulu, kemudian setelah itu review maksudnya kita lihat pengaduannya niki gawe-gawe sing ngadu cetro, kemudian memang yang diadukan itu fakta bukan hoax atau bukan hanya mencari-cari kesalahan. Baru setelah itu kita sampaikan kepada OPD atau dinas yang menangani. Contohnya misalipun terkait dengan vaksin, pasti kami akan menyampaikan kepada dinas kesehatan. Dan terus proseduripun tata cara ketika ada masyarakat yang menyampaikan aspirasinya. Ngaten nggih, karena sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang 14 tahun 2008, yang kemudian setelah itu diturunkan atau kita tindak lanjuti bersama dengan DPRD dengan menetapkan Perda 11 tahun 2019. Kenapa kita harus menetapkan Perda ini? Kok sebagai payung hukum kami dalam melaksanakan tugas keterbukaan informasi publik dan juga penanganan pengaduan. Agar apa? Agar masyarakat menika merasa tentram ketika ada sesuatu yang bergejolak, tapi kemudian kita berikan klarifikasi atau kita berikan jawaban yang sesuai dengan fakta dan data serta informasi yang kami miliki, sehingga masyarakat tidak resah lagi. Kemudian juga sebagai bahan untuk memperbaiki atau evaluasi secara internal pemerintah daerah, ketika ada feedback dari masyarakat, ketika ada aspirasi yang masuk dari masyarakat, itu akan menjadi bahan kami untuk memperbaiki kinerja yang sudah kami lakukan. Nah, setelah itu pastinya nanti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya kan seperti itu. Terus ketika ada masyarakat yang mengadu, saat ini bukan eranya kemudian kita menutup-nutupi. Kalau memang pengaduan itu fakta dan nyata dan sesuai dengan keadaan yang di lapangan, terutama dalam hal pelayanan publik, kami berkewajiban untuk kemudian menindaklanjuti pengaduan itu. Nah, ini kembali ke vaksinasi. Itu kita sampaikan terkait dengan Perda Asbabun Nuzul atau mula bukane Perda 11 2019 itu harus ada atau harus ditetapkan. Nah, terkait dengan vaksinasi ini, mungkin sebelum sampai ke detail vaksinasi, perlu kami sampaikan terkait dengan kondisi perkembangan COVID yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Biar masyarakat juga pirso, kenapa toh nanti arahnya ke pentingnya vaksinasi itu seperti apa. Yang pertama, perlu kami informasikan untuk data zonasi. Kan kita di zona merah, oranye, kuning, dan hijau untuk zonasi PPKM mikro atau PPKM level sampai dengan RT. Jumlah RT di Kabupaten Gunung Kidul itu ada 6.854 RT. Nah, yang masuk zona merah, alhamdulillah data terakhir, karena datanya update-nya 2 minggu sekali sesuai dengan leveling yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Nah, tadi Pak Penewu nggih sampun menyampaikan bahwa kita masih menunggu ini berdebar-debar. Nanti sore atau nanti malam dari pemerintah pusat lewat ketua penanganan COVID Pak Luhut pasti akan menyampaikan level kabupaten kota se-Indonesia, level keadaan perkembangan COVID di provinsi maupun kabupaten kota se-Indonesia. Sementara ini kita di level 3. Nah, mudah-mudahan nanti bisa turun level 2. Turun level itu bukan turun level 4, level 4 naik. Jadi turunnya ke 2. Jadi tadi saya sampaikan jumlah RT kita 6.854. Yang zona merah berapa, Pak? Yang zona merah alhamdulillah sampai dengan tanggal 5 September, mudah-mudahan tidak berkembang lagi, itu tidak ada. Jadi sudah nol yang zona merah. Tapi yang zona
naik 2. Yang sembuh sejumlah 35 orang. Kemudian yang meninggal menika ada 1 orang. Nah, jumlah yang sementara ini masih dirawat itu sejumlah 257 orang. Baik yang dirawat di rumah sakit, isolasi mandiri maupun yang ada di shelter yang sudah disediakan pemerintah. Nah, kemudian kenapa kita itu RT-nya yang zona kuning, zona hijau, zona hijau itu 96%, kok kita masih di level 3, tidak di level 2 atau level 1. Nah, yang dilihat tidak hanya satu hal, jadi aspek yang dinilai untuk menentukan zonasi atau level menika banyak hal. Yang pertama, tingkat penularan atau persentase penularan ketika misalnya per 1000 penduduk dites, nah tingkat penularannya masih tinggi atau tidak, itu satu. Kemudian tingkat ketersediaan bed atau BOR, bed occupancy rate. Nah, itu juga diperhatikan karena dengan jumlah yang terpapar berapa, ketersediaan bor kita berapa, itu nanti dibandingkan untuk berarti penanganan COVID itu bisa, istilahnya kita bisa atau mampu untuk menangani ketika bornya itu rendah. Tapi kalau bornya tinggi, itu nanti akan menaikkan level dari penilaian pemerintah pusat. Kemudian yang terakhir tadi terkait dengan mortality rate atau tingkat kematian dari masyarakat yang terpapar. Sehingga kita mudah-mudahan berdoa dengan penambahan di bawah 30, yang di bawah 5, di bawah 30 lah paling tidak, itu nanti level kita bisa turun sehingga masyarakat nanti bisa bergerak untuk mulai beraktivitas kembali. Tentunya tetap dengan menerapkan protokol kesehatan seperti kegiatan pada saat ini. Jadi kegiatan pada saat ini selalu kita upayakan dan bahkan kita pastikan untuk memenuhi protokol kesehatan sehingga kita lebih memakai sarana daring atau online dengan disiarkan di Daksinarga TV. Nah, kemudian terkait dengan vaksinasi, Mas Gebras sama Mas Gebrus itu nanti tolong dikandani, vaksin itu tidak berbahaya. Jadi vaksin ini wonten PI Puskesmas, nanti kalau misalnya saya salah bisa dikoreksi, yeah, saya bisa diklarifikasi atau diluruskan. Jadi vaksin menika adalah virus yang sudah dilemahkan yang disuntikkan kepada tubuh kita untuk membangkitkan imunitas yang ada di dalam tubuh kita sehingga imunitas itu mengenali virus yang nanti akan masuk ke tubuh kita, khususnya virus COVID-19 ini. Sehingga ketika nanti COVID-19 ini masuk ke tubuh kita, ketika kita sudah divaksin, nanti tubuh kita akan mengeluarkan imunitas yang lebih banyak. Jadi pelindung kita akan semakin banyak. Dan virusnya nanti bisa kita kalahkan, sehingga kita tidak mendapatkan gejala yang mengkhawatirkan. Jadi gejalanya bisa ringan. Kalau tidak divaksin, itu gejalanya lebih berat daripada yang divaksin. Kecuali dengan penyakit yang sudah ada atau bawaan komorbid seperti diabetes maupun yang memiliki ludiroinggil utawi darah tinggi, itu nanti juga akan mempengaruhi meskipun sudah divaksin. Tapi secara standar ketika orang divaksin itu nanti akan mempunyai kekebalan yang lebih daripada orang yang tidak divaksin sehingga nanti akan bergejala ringan atau bahkan tanpa gejala. Harapannya seperti itu, sehingga virus ini akan bisa dilemahkan dan masyarakat bisa semakin sehat. Ketika kita mencapai 70% dari jumlah masyarakat yang harus divaksin, jadi ya tadi disampaikan Pak Panewu
bahwa vaksinasi yang ada di Kapanewon Tepus ini masih 50-an sekian persen yang paling tinggi. Nah kalau di kabupaten, tingkat kabupaten, vaksinasi itu sudah mencapai 60-an persen. Sehingga memang ketinggalan di Kapanewon Tepus ini. Nah monggo Bapak Lurah, Puskesmas, dan elemen masyarakat yang lain, kita bersama-sama untuk mendorong agar capaian vaksinasi ini kok paling tidak sama berbarengan di seluruh wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Ketika Kapanewon-Kapanewon itu sudah mencapai 60% sama di seperti di kabupaten, nanti kita bisa mencapai herd immunity atau 70% dari jumlah populasi yang harus mendapatkan vaksin, sehingga kekebalan komunal itu bisa segera tercapai. Dan panjenengan-panjenengan baik UMKM, pelaku wisata, pelaku seni itu bisa segera beraktivitas kembali. Katen. Jadi Mas Gebras karo Mas Gebrus nek isih gawe odo-odo ora entuk vaksin, ora entuk vaksin, sesu arep ciloko dhewe. Mergo nek kena itu kemungkinan keparahan karena infeksi virus itu akan lebih berat. Ngaten nggih? Pak Marno, monggo nanti diedukasi warga warang Wayang Cakruk. Mengke nek dereng jelas, mengke kan tindak Kominfo. Utawi mengke tak jait neng Dinas Kesehatan, karena vaksin itu sebelum diberikan masyarakat sudah melalui berbagai ujian. Uji klinis tahap pertama sampai dengan uji klinis tahap ketiga. Jadi mboten main-main. Sebelum masuk ke Indonesia itu harus lolos dari BP POM. BP POM itu Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi obat itu ketika sebelum beredar ke masyarakat itu harus lolos uji atau lolos verifikasi dari BP POM. Nah, kita juga masih ada satu lagi untuk screeningnya. Karena masyarakat kita adalah mayoritas muslim, kita punya MUI yang mengeluarkan sertifikat halal. Jadi itu juga sudah diverifikasi atau dites oleh MUI bahwa vaksin itu halal. Jadi vaksin itu satu halal, yang kedua sudah melalui uji klinis dan lolos uji dari pengawasan obat dan makan. Jadi insya Allah aman dunia dan akhirat. Secara MUI halal, kemudian secara kesehatan sudah melalui berbagai ujian. Ngaten nggih, nanti bisa disampaikan ke Mas Gebras sama Mas Gebrus. Kemudian kita di sini alhamdulillah bersama dengan Bapak anggota dewan yang tadi disampaikan, beliau-beliau ini selalu terjun ke masyarakat. Nah, kali ini kita bawa ke Kapanewon Tepus. Monggo nanti bisa di suun ke perso, kebijakan-kebijakan yang sudah diambil untuk mendorong percepatan vaksinasi yang kita lakukan bersama-sama. Alhamdulillah sinergitas dengan eksekutif luar biasa, sehingga ketika refocusing anggaran, ketika ada kekurangan vaksin, itu beliau-beliau selalu sesuai dengan fungsinya, fungsi pengawasan, selalu mendorong kami untuk segera mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dari pembiayaan maupun tadi keterbatasan akan kebutuhan vaksin. Sementara ngaten nggih, amanot bisa disampaikan ke masyarakat jenengan, masyarakat Wayang Cakruk, biar suasananya kondusif, semua bisa divaksin, kita bisa segera beraktivitas normal. Nggih. Nggih Mas Pri, matur nuwun niki mengke ajeng kula nggih sangu teng masyarakat. Kajengipun mangke gamblang le nyetake pentingnya masyarakat harus vaksin. Ini mumpung wonten Pak Pri, Pak Wiknya niki nyuwun idi palilah badhe jagungan kalih para wakil kita menika. Namun sadèrèngipun Mas Pri, kita akan satu lagu dulu. Kita kembali ke era tahun 70-an, ada lagunya Sentir Lengo Potro. Ya coba seperti apa? Ini lagu ini lawas-lawas main kelingan zaman biyen. Nek kelingan zaman biyen, insya Allah imune yo bangkit. Nah, iya nak Fitri, ini nak.
matur nuwun Mbak Fitri. Ada lagunya Sender Lengo Potro. Kita ingat masa lalu biar kita saya bawa. Orang dulu itu selalu sehat karena sering prihatin, selalu hidup apa adanya dan penuh dengan kehati-hatian. Inilah sesanti para simbah-simbah kita yang perlu kita gugah kembali. Pak Wekno napa Pak Pririen iki sing ajeng ngendi kok? Monggo. Salah satu. Pak sing tuwa sik, Pak Wekno. Pak Wekno, oke, okay. Pak Wekno. Kita juga minta saran pendapat bagaimanakah peran anggota legislatif dalam rangka penggerakan pasin ke masyarakat ini, Pak. Mohon pencerahan. Ya, monggo. Pak Penewu, Pak Alsito yang tidak asing lagi karena sudah banyak tahun bareng-bareng di kantor DPRD, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil yang kami hormati, Pak UPT Puskesmas Tepus juga yang saya hormati, Pak Lurah Sekaluran Tepus, Sekapanewonan Tepus ingkang kawula hormati, khususan Pak Wardi yang sudah menjadi saudara karena sudah berpuluh-puluh tahun bergelut di perpupuan. Sebelum menjabat sebagai lurah, beliaunya menjabat sebagai distributor pupuk, Pak Warno. Nah, jadi Pak Wardi nirin distributori pupuk. Nah, jadi kula asring kepanggih di perpupuan. Nah, jadi surah orang nuah kan, buatan asing. Iya. Terus gini Mas Marno. Ji. Tadi sudah banyak dingentikake Mas Pri kaitannya dengan perda ini. Nah, kebetulan di pemerintahan Gunung Kidul ini kan percepatan vaksin itu kan baru mencapai untuk khusus Kapanewonan Tepus 40-50% sih Pak Alsito, masih kurang 20%. Imbauan saya kepada Pak Wardi dan rekan-rekan, karena ujung tombaknya Pak Wardi dan rekan-rekan nggih koyon jenengan Pak Warno. Nah niki monggo le mensosialisasikan bahwasanya vaksin tidak seperti yang diutarakan Mas Marno. Oleh ngendikan jenengan pripun? Anu Pak, senes kula ning warga kula. Kula niki kan nggih lurah. Kula lurahe Wayang Cakruk, Pak. Jadi warga kula sing jenenge gebras-gebrus niku mengaruhi masyarakat aja do vaksin, ngundak mati. Ha niku lho, Pak. Ning niki wae pun kula gamblang pe didongke kalih Pak niku, Pak Pri. Dadi kula pun duwe sangu, mengke ajeng kula parane mengke dalu. Warga Wayang Cakruk lho, Pak. Mengke ajeng pirsa warga kula wah mangeteng nggih kriya Pak Wardi. Monggo. Nggih, lurus lanji. Mergo napa Mas Marno? Karena banyak masyarakat yang awam dengan vaksin. Betul yang panjenengan ngendikake memang demikian. Oleh karena itu sebagai ujung tombak di kelurahan monggo mensosialisasikan bahwasannya vaksin aman. Karena pada dasarnya nek gek kesuwen ora vaksin-vaksin sesuai kaya penjenengan kula ki ya rekoso mboten ming jenengan Mas Pak. Nggih. Nah, mboten ming jenengan. Saya itu berapa? Berapa dana yang sudah untuk penanganan Covid? Direwangi ora kunjungan gerarak ngerampung Covid. Nah, itulah. Nggih. Lah kek jenengan direwangi ora mayang. Nggih. Ha ngoten to. Lah iki kalih Pak Lurah Purwodadi iki nggih bingung niki. Ha mila niku. Monggo Pak Lurah sekapane wonan tepus untuk mensosialisasikan warganya vaksin segera untuk percepatan vaksin agar supaya 70% tercapai. Karena pada dasarnya setelah 70% tercapai vaksinnya saya akan sirna dari bumi Gunung Kidul ini. Nah, oleh karena itu monggo Pak Marno, saya cuma segitu saja. Yang jelas harapan besar saya dan panjenengan podo niki Mas Marno. Nggih, saya dan panjenengan podo
Nek jenengan ora iso mayang? Lah, kula ora iso lungan. Monggo nek jenengan ngantos acara kunjungan aku gak balik nek nangkap campur sari. Lah, niki panen, Pak. Cocok. Saweran kan edan dadi. Kan terkait Pak Lurah Purwodadi. Dadi niki perlu diluruske, dicethake kajenge warga niku dua pirsa. Ngoten. Nggih. Nggih, gitu dulu nggih, Mas Marno. Nggih. Ya, terima kasih. Barangkali itu yang dapat saya utarakan nanti kaitannya dengan kebijakan di DPRD terkait dengan penanganan COVID dan sebagainya, biar panjenenganipun Bapak Supriyadi ingkang badhe medhar sabdo. Kirang langkungipun kawula nuwun agunging samudra pangaksami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Dilajengke Mas Priyadi mawon kajenge nyambung. Sami nggih pertanyaane Pak Marno nggih. Horne ngangge sing nika wau Pak sing radi antas Pak. Tas pun sing nika mareke Leo nek niku mung lombokan. Pun pun iki men. Kita wis cetha niki kok. Nggih, matur suwun pun Pak Enyo. Nggih, gegek pokoke. Tas nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang saya hormati Pak Newu dan seluruh jajarannya di Kapanewon Tepus. Yang saya hormati Pak Babin, Pak Babin Kamtibmas, Forkom Pimca, lengkap niki, kepala-kepala desa, Pak Lurah, Sekapanewon Tepus, ingkang saestu kula hormati Mas Pri dan jajarannya dari Kominfo, Pak Marno, Mbak Sari, Mbak Fitri, beserta seluruh apa krunya yang juga saya banggakan. Sekarang sudah agak senyum-senyum karena apa sudah ada job kembali sekalipun apa intensitasnya tidak seperti dalam kondisi normal. Wis mending Mas Marno ngenen-ngenen ater sing nggih. Tes pun ya, lanjut Pak Marno ya. Menambah sedikit terkait dengan apa yang disampaikan Pak Wiknyo. Perannya seperti apa teman-teman di PRD terkait dengan percepatan atau apa progres vaksinasi sesuai dengan target yang sudah dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Kulo namung saged menapa nggih taos gambaran terkait hal-hal yang sifatnya teknis itu urusannya Dinas Kesehatan. Alhamdulillah saking menapa UPT Puskesmas Tepus juga bisa hadir, nanti mohon pencarahannya karena yang tahu terkait tentang medis adalah dari Dinas Kesehatan. Anggota DPR niku duwe fungsi anggaran Pak Marno. Jadi anggarannya kurang niku tugasi kula kali Pak Wiknya nambahi anggarannya ten Dinas Kesehatan. Gitu, supaya ketersediaan vaksin terus logistike niku terpenuhi. Ngoten lho. Apalah artinya progres 70% warga Gunung Kidul harus sudah divaksin,
gitu, sekitar 500 ribu ya Mas Pring ya, 500 ribu orang dari 760 ribu jiwa warga masyarakat Gunung Kidul itu kan targetnya kudu divaksin loh Pak Warno. Nah ini kan ketersediaan vaksin dan logistiknya juga harus terjaga, karena memang apa vaksin ini sungguh unik gitu, baik penyimpanan maupun cara pendistribusiannya itu memang ada waktu-waktu yang harus ditepati ya Pak Dokter ya. Nah itulah yang harus kita jaga. Oleh karena itu saya dan Pak Wekno melalui Kominfo itu tentu mendukung program vaksin ini. Jangan sampai kemudian ada anggapan kalau vaksin itu justru akan menimbulkan penyakit yang baru. Nah itu anggapan yang salah, betul loh Pak Warno. Bukan jenengan ora ketua anu toh, ketua paguyuban napa wayang cakro toh karo. Nah niku bar jenengan pikantuk pangandikan saking Mas Pri, jenengan kudu iso mengedukasi napa komunitas jenengan. Kados sing di ngendikake Mas Gebras kali Mas Gabrus niku wau. Gebrus nggih. Nah niku kados niku kan mengedukasi warga masyarakat yang tidak benar. Padahal niku jenengan garda depan termasuk garda nggih Pak niku. Seniman itu kan termasuk garda depan dalam rangka memberikan informasi, mengedukasi masyarakat supaya program pemerintah terkait dengan percepatan vaksin itu kemudian bisa berjalan dengan baik. Pun toh Pak Marno, awake dhewe ra duwe pemerintahan. Pemerintahan itu terdiri dari eksekutif kalih kanca-kanca dewan, sehingga dinamakan pemerintahan Kabupaten Gunung Kidul. Mergo napa-napa terkait dengan APBD, anggaran niku ora situ ora iso diputuske dari salah satu pihak, baik eksekutif maupun legislatif, harus dua-duanya saling sepaham, saling memahami dan pada akhirnya saling menyetujui terkait dengan anggaran pun wonten ing pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Pun anggere pemerintah niku apik, programe sae, mboten mungkin pemerintah ora dilomprongke rakyat kan wonten lho sing dianu gitu Pak. Nggih. Meneng Pak Babin, Pak Babin Kamtikmas, Pak Lurah, ini saya kira garda apa yang paling level paling di bawah yang memang langsung berhubungan dengan warga masyarakat. Oleh karena itu Kominfo juga mempunyai peran yang sangat luar biasa dengan Perda nomor 11/2019 itu, monggo Mas Pri digalakkan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya kira momen yang luar biasa. Kemudian di APBD 2022 jangan khawatir Manu Mas Pri dari Kominfo. Kalau kemudian kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan dengan baik, Perda itu kan dalam rangka melindungi apa ya kepastian hukum kepada warga masyarakat. Jangan sampai kemudian di level paling bawah itu ada permasalahan-permasalahan yang kemudian tidak bisa kita atasi. Nah kalau edukasi sosialisasi semacam ini kemudian dipandang efektif terkait dengan program kegiatan pemerintah, yang nanti tidak hanya Perda TIK, Perda-perda yang lain, ada sekitar 70 perda di Gunung Kidul itu kemudian yang baru kita bisa sosialisasikan sekitar 40 peraturan daerah. Nah tentu di 2022 nanti Pak akan kita tambah anggarannya, karena saya kira lebih efektif kalau kemudian kegiatan dewan itu dilakukan di wilayahnya sendiri-sendiri sesuai dengan kalian dapil pun. Nah ini non sewu Pak, dapil kula niku ten dapil siji Wonosari Payen, ning kula sebagai narasumber ten dapil 4. Itu kan ya jane mboten masalah, karena napa nggih kedudukan kula Pak Wiknya itu kan sebagai wakil rakyat. Namun di undang-undang pemilu itu kemudian kan diatur per dapil yang ada di Gunung Kidul menjadi 5 dapil. Nah kebetulan dapil 4 ini dapil Pak Wiknya, ini peleres sing iki ten tepus niku Pak Marno. Pas. Ya Pak nggih Mas Pri, Pak. Nggih. Panewu. Nih, pas pun, cair Pak Lurah. Lah Pak Lurah tepus monggo sing napa le nagih janjine Pak Wiknya programe rika lajeng dados riyin kados pundi kan jenengan tagih Pak. Ngaten menika. Nggih. Lah niki 2022 besok itu kemudian napa nggih jadwale Mas Pri, jadwal skedule kudu disesuaikan kalian dapilipun piyambak-piyambak. Nek kaya kula nek iso ya dapil siji, Pak Wiknya ya dapil papat. Dados apa warga masyarakat yang pada saat pemilu itu kemudian memilih kepada Pak Wiknya, mempercayakan amanahnya, mandatnya kepada Pak Wiknya, pada saatnya seperti itu kemudian warga masyarakat bisa menagih janjinya ke beliau.
gitu loh, ngapusi orang, nek gurung ngapusi rasa dipilih meneh sesuk Pak. Kan ngoten itu, gitu. Ya betul Pak Warno. Betul Pak Warno. Nggih, leres. Ning anu Pak Pri, ampun gugah kremi turu Pak. Ini kalau nggak ada keyakinan, Pak Wekjo itu luar biasa. Terbukti 4 periode atau kendat loh Pak. Wes, meh 20 tahun ten dari DPR Gunung Kidul niku. Kayak luar biasa, nek wong ora apik, kredibil, ora mungkin dipilih oleh rakyate. Ngono lho Pak, Pak Lurah. Pramila monggo niki aspirasine luar biasa, Pak Wekjo. Napa terkait dengan ketugasan beliau. Kula wae kali Pak Wekjo ngeten Dinas Kebudayaan Pak Lurah tepus panjenengan don saged rawuh amargi ada kesibukan lajeng Pak kami tua ingkang saged ngrawuhi wonten Dinas Kebudayaan, banyak hal yang disampaikan wargane panjenengan terkait dengan rintisan desa budaya. Rintisan desa budaya. Lah monggo dikelola dengan baik karena sekarang itu yang diperlukan adalah inovasi desa. Inovasi desa kepada OPD terkait. Awak dhewe salakan dulu nggih Pak Panewu. Dana ini sekolah keistimewaan luar biasa gitu, yang itu kemudian tidak dimiliki oleh wilayah-wilayah lain selain 4 wilayah di Indonesia yang mendapatkan memang dana-dana khusus dari APBN, Papua, Aceh, DKI, lajeng DIY. Nah ini DIY ini kan luar biasa, 40 sekitar berapa 400 miliar ya. Nah miliar itu kan luar biasa dana dari yang di apa yang didistribusikan di DIY lah. Kalau kemudian desa tidak mempunyai inovasi untuk meraih danais lah, apalah artinya danais hadir di Yogyakarta kalau kemudian masyarakatnya pasif tidak melakukan inovasi-inovasi untuk menggapai danais. Karena danais sampe niku sampe rada fleksibel nggih Mas Bri, dengan adanya pergub 100 niku tidak hanya terbatas di 5 kegiatan tapi kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan budaya kita itu kemudian bisa di apa di bisa dibiayai oleh danais itu sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, pokoknya Pak Mas Pri targetnya jenengan Kominfo selaku napa nggih dinas yang memang punya tanggung jawab terkait dengan jangkauan informasi supaya kemudian bisa sampai kepada warga masyarakat itu tanggung jawab jenengan. Betul, alat ini kurang apa? Gulek kemulai, kurang apa? Dianggarke. Betul lho, ini kan Gunung Kidul itu rada kendala tuh Pak Niki. Sinyale di wilayah-wilayah tertentu, di wilayah selatan itu kadang-kadang terkendala gitu. Anu nih, sinyale. Nah Niki, gitu Pak Lurah. Nah harus digawe operator Pak Pri. Digawe operator, provider yang kira-kira bisa terjangkau. Sehingga masyarakat-masyarakat pinggiran itu kemudian akan bisa mengakses sinyal dengan baik. Mergono apa Pak Ibu, mungkin targete vaksinasi ini sudah mencapai target sesuai yang diinginkan oleh pemerintah. Niki sasarannya nggih anak-anak sekolah niki. Anak sekolah kemudian warga masyarakat secara umum karena tujuannya napa? Nek niki mengke napa nggih sekolah pun dibuka secara tatap muka, niku salah satu syaratnya kudu divaksin Pak Marno. Ngono lho. Nggih leres. Nggih, mugane sak niki napa lari-lari sekolah putra putri kula panjenengan sedaya sing sekedhap melih badhe napa nggih ngawontenaken sekolah tatap muka niki wis kudu di anu terus kudu divaksin sehingga target-target itu kemudian akan bisa tercapai. Ngoten lho Pak Marno. Nggih. Napa melih niki? Nggih. Itu terus kemudian nanti sebelum kita simpulkan kerjasama pemerintah kita dalam rangka percepatan vaksin ini Pak mungkin kita disampaikan mungkin ada instansi terkait atau kelompok-kelompok masyarakat yang membantu percepatan ini monggo nanti itu kita pencerahan Pak. Jadi saat ini anu ya Pak, luar biasa. Nek vaksin sebelum familiar niku pancen ada rasa kekhawatiran. Kok nek divaksin kok ono sing ana apa nggih? Mengartikan bahwa seseorang itu kemudian sudah dimasuki sebuah chip atau chip nggih, Pak. Yang apa chip itu kemudian kalau sudah dimasukkan kepada seseorang, orang itu akan terdeteksi. Dimanapun dia berada akan terdeteksi. Artinya ada unsur napa nggih niku istilahnya? Nggih, kerahasiaan terhadap seseorang untuk mencapai suatu tujuan tertentu ngoten. Niku salah kaprah ngoten lho. Riyen kan ngoten niku sehingga orang pada takut kalau divaksin jangan-jangan kemudian malah tidak menimbulkan kekebalan tubuh
tidak menimbulkan herd immunity, ini justru akan sebaliknya. Ini ku sesuatu yang salah. Nah saat ini vaksin itu kalau kita pun nopo gitu, pun familiar gitu loh. Terbukti TNI, Polri sekarang sudah luar biasa dalam rangka bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk apa nggih melakukan vaksinasi. Ten Kodim itu nggih Pak, saat ini ten Kodim itu sampai jam 7 malam Pak Mas Naro. Polres Kolombe Tersiono langsung di beberapa tempat itu memang sudah diinstruksikan supaya kemudian semua warga masyarakat sesuai dengan ketugasan bapak-bapak baik dari TNI Polri itu kemudian targetnya bisa terpenuhi. Betul loh Pak. Dan ini pemerintah daerah kerjasama dengan TNI Polri, dengan desa, dengan komunitas apapun yang sekarang memang sudah nopo gitu, mempunyai tanggung jawab bersama sehingga banyak lembaga-lembaga swasta yang melakukan vaksinasi di beberapa daerah. Nah ini sing sok dadi kendala niku Pak saking puskesmas nggih. Saat ini sing vaksinatore sing ra dikira nggih Pak petugasnya nggih. Nah niku tenaga-tenaga medis sesuai kalih napa nggih vaksinator niku ketingale ra di wonten hambatan. Saya pernah telepon ke Bu Kepala Dinas Bu Dewi. Bu Dewi kira-kira masih butuh vaksinator untuk napa nggih untuk mencapai progres yang sudah ditentukan oleh pemerintah napa mboten Bu Dewi. Beliau jawab, ini anu Pak Winyo tugas awe di TPR di. Sebetulnya Dinas Kesehatan itu masih sangat memerlukan tenaga-tenaga vaksinator. Karena saya yakin TNI Polri, lembaga swasta, komunitas apapun kalau kemudian ingin melakukan vaksin di Gunung Kidul itu kan tentu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan ya Pak. Nah, sementara Dinas Kesehatan niku Mas Warno niku tenaga medisnya sangat berkurang. Di kalau ini nampi pinter ya Pak Awakipun ya Mbak, baik dari sopir, tenaga, nopo kemal, tenaga medis itu ada berapa orang. Itu semua diterima ya Pak. Dan bahkan animo daripada warga masyarakat terkait dengan formasi penerimaan tenaga medis itu malah rodok anu ya Pak, kurang begitu minat. Kurang begitu minat, mergo niku wau Pak Marno, ada pemahaman kados Mas Gebras dan Mas Gebrus ini wau ngoten lho, sehingga ada rasa keengganan pada saat dibuka formasi terkait dengan tenaga-tenaga medis. Nah ini wau kalau telepon Bu, nek padane tidak harus formal dengan merekrut tenaga-tenaga medis yang memang punya niat gitu lho, untuk membantu pemerintah supaya dari sisi ketersediaan vaksinator itu kemudian bisa terpenuhi. Ini kendalanya apa Pak? Anu Pak, Pak dari Puskesmas Pak Panewu. Kendalanya insentif Pak, ngono lho. Jadi sing nggo bayar lho Pak Maro. Jadi kula niku butuh, kita Puskesmas butuh tenaga, kita butuh ke. Ning ora iso mbak, ora iso sing dienggo bayar tenaga medis ini lho. Ngoten Pak. Dan niki saya selaku ketua Komisi D dengan Pak Wiknyo juga anggota Komisi D dalam waktu dekat ini kan pembahasan APBD perubahan 2021. Bar niku pembahasan APBD 2022 gitu Pak. Awak dhewe kan dana duit dana BTT, ngono lho, biaya tak terduga. Biaya tak terduga itu fleksibel. Ngono lho, karena BTT itu diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan di luar kemampuan manusia. Artinya kan force major ngono lho. Karena kehendak Tuhan bencana. Terus Pak napa jenenge COVID-19 itu juga bencana nasional lho ini. Itu bisa dibiayai oleh dana tak terduga. Tidak melalui mekanisme nganu ora kudu mlebu DPA-ne Kapanewon, DPA-ne Dinas Kesehatan, itu kemudian serta-merta pada saat secara napa nggih kejadian bisa dipertanggungjawabkan itu BTT bisa dipakai. Lah kula sesuk ajeng menghadirkan Pak Sekda dengan kepala Dinas Kesehatan untuk memformulasikan anggaran niku Pak. Ngoten lho. Kula nggih anu Bu Dewi iki pangandikan tidak punya insentif. Lah butuhe tenagane pinten, terus biaya dari tenaga yang diperlukan itu berapa? Barangkali nanti kita bisa menggunakan dana BTT. Lah siapa yang punya kewenangan terkait dengan dana BTT? Nggih tentu bupati beserta ketua tim anggaran Kabupaten Gunung Kidul, nggih kok Pak Sekda. Nah, mudah-mudahan nunggu pengestu Mas Marno kendala-kendala yang apa nggih biasalah di lapangan kemudian muncul sebuah permasalahan itu kemudian nanti bisa dikomunikasikan dengan baik sehingga wajar kalau kemudian masalah Covid itu memang banyak kendala di
lapangan. Tapi kalau semua mempunyai niatan yang baik, supaya kemudian nopo COVID ini segera hengkang dari Gunung Kidul, saya kira tidak sesuatu yang sulit untuk kita lakukan. Ngaten Pak Warno. Nggih, nuwun. Mungkin nanti juga bila perlu ada sesi tanya jawab dengan Pak Lurah, Pak Pri. Siap. Nanti biar kita ada semacam, karena sini kan baru 50% kurang lebih untuk target vaksinasi. Mungkin Pak Lurah bisa menyampaikan kendala-kendala apa, mumpung ini lenggah poro-poro yang nanti bisa memberikan jawaban. Namun sebelumnya, satu lagu bagaimana? Satu juga? Lagunya apa Pak Dewiknya? Baru pol pulangku dikira malang. Oh Mas Pri, Mas Pri. Lagunya apa Mas Pri? Anu mawon, anu gaplek gunung itu. Diwol gunung itu? Diwol gunung itu. Mungkin Pak Lurah Purwodadi mau duet? Pak Lurah nyanyi. Diter wong pendekane Pak Panewu terus saya daftar kok Pak Tepus, go Pak Parti. Ya, ya. Pak lagune tak pilih Pak Parti. Pak Parti yuk. Monggo. Nah. Sesuk anu Pak. Muga-muga sukses lagi njenengan Pak Parti. Duete milih Pak niki enten ya lemu kabeh. Nyatosake karo loro sek. Niki Pak niki Pak. Iya nyun sewu nggih, kula ngantuk mesti akeh laline ning mangke. Nggih, diwul ngono kidul kali sing niki mon. Wah, nggih, pinter to. Sing dhewe bungkukan damen. Aga. Niki ra bungkukan damen, iki penthung maling, Pak. Dadi padha gedine. Thank you.
kami informasikan bahwasannya terkait dengan capaian vaksinasi di Kabupaten Gunung Kidul niku supados mangke mendorong masyarakat wonten ing Kapanewon Tepus mengejar yang sudah dicapai oleh kabupaten. Terus terus ngendikanipun Pak Pri anggota Komisi D kula wau bilih sasaran vaksinasi untuk masyarakat Kabupaten Gunung Kidul dari 700.000 sekian masyarakat 70%-nya adalah sebanyak 542.226 jiwa. Nah, saat ini sesuai data tanggal 11 September 2021 hari Sabtu kemarin itu capaian dosis pertama sudah mencapai 61,8%. Jadi kalau Kapanewon Tepus kalau mau menyampaikan masih 50%, berarti harus segera dicapai untuk paling tidak menyamai lah 60%-an ke atas. Kemudian untuk vaksin dosis kedua memang masih rendah. Jadi masih 18,46%. Jadi banyak hal mikrofaktor yang mempengaruhi karena vaksin untuk COVID menika itu kan vaksinnya tidak sembarangan. Jadi misalnya dosis pertama itu dengan Sinovac, dosis kedua juga harus dengan Sinovac. Tidak bisa dosis pertama dengan Sinovac, kemudian adanya Moderna, dosis kedua dengan Moderna, tidak bisa seperti itu. Nah, menika tentang vaksinasi. Sehingga monggo seperti yang sudah disampaikan Bapak-bapak DPRD Kulawau, mari kita bersama-sama. Mari kita menopo nggih saiek saeko kapti untuk segera mempercepat adanya herd immunity di wilayah masing-masing, kekebalan komunal di masing-masing wilayah. Kalau Kapanewon segera misalipun Kapanewon Tepus menika segera mencapai 70%, kemudian level kita di tingkat nasional itu sudah dinilai bisa turun, misalnya level 2 syukur-syukur level 1, tapi mesti ada tahapannya karena ibarat kita numpak motor niko oten gas kali remi le ngegas nggih kudune langsam mboten ngegas ing dadak mungkin ndak jamping utawi jempalik utawi ngremi ugi dadak mungkin ndak keglundung. Terus untuk menopo ngegas kali ngerem terkait dengan pengendalian penyebaran COVID menika juga harus mempertimbangkan berbagai aspek, sehingga ketika nanti mencapai herd immunity 70% karena wilayah Tepus itu sebagian besar wilayah pariwisata seperti yang diungkapkan Pak Panewu Tepus Kolowau, masyarakat yang masuk Gunung Kidul harus sudah divaksin, tapi wisatawan yang masuk Gunung Kidul harus sudah divaksin, tapi masyarakat sendiri malah enggak divaksin. Nah, ini kok kan buatan pas. Masyarakat harus siap dulu, kita sebagai tuan rumah untuk menerima tamu, ini kok memberi contoh, dan kita juga harus siap, karena yang saya tamu yang dari luar itu kan kemungkinan besar membawa virus itu sangat besar. Karena kita tidak tahu mereka berasal dari mana, bertindak sekeng pundi, kita tidak tahu. Tapi kalau kita sudah siap, kita sudah mempunyai kekebalan bersama-sama, insya Allah nanti meskipun nanti terjadi penularan tetapi dengan gejala ringan dan bisa kita atasi dengan imunitas tubuh kita. Itu terkait vaksinasi. Nah, yang kedua mungkin bisa disampaikan masyarakat Wayang Cakruk, Mas Gebras kali Mas Gebrus kalau wau, ugi masyarakat di wilayah Kapanewon Tepus utawi masyarakat wilayah Kabupaten Gunung Kidul dan di luar menika. Jadi di Kabupaten Gunung Kidul sesuai dengan Perda TIK Perda 11/2019 menika kita diamanatkan untuk menyelenggarakan keterbukaan informasi publik seperti yang juga diamanatkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang 14 tahun 2008. Kita sudah mempunyai berbagai saluran informasi baik website maupun lewat SMS, lewat WA, bahkan desk pelayanan pengaduan juga sudah kita siapkan. Sehingga media-media itu monggo untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi masyarakat ketika butuh informasi bisa mengakses di laman atau di website ppid.go.id. Ketika
kita mau mengadukan sesuatu atau kita menyampaikan aspirasi atau menyampaikan pengaduan, itu bisa di lapor.go.id atau bisa di WA khusus yang sudah kita siapkan 0898 929 008. Itu WA-nya nanti terhubung dengan operator kami, nanti akan ditanggapi oleh operator kami terkait dengan bagaimana tata cara pengaduan maupun mau menyampaikan pengaduan ataupun memohon informasi. Juga sudah kita siapkan di SMS 1708. Yang sering main medsos bisa dengan Twitter, mention at Twitter at lapor GK, hashtagnya di sedap ini nggak ngapal ke soalnya nggak kleru di lapor GK, hashtagnya lapor GK, jadi di Twitternya di mention lapor 1708 kemudian tambahkan hashtagnya lapor GK, hashtag ngertos mboten Pak Marno? Hashtag menilo sampai dengan setak ya Pak. Hashtag itu tanda pagar nek cak 66 saiki. Tanda pagar ngajong kula. Tanda pagar terus lapor GK. Niku ditambahkan niku nanti otomatis akan masuk ke Twitter resmi pemerintah Kabupaten Nudel. Lan sebentar lagi media-media itu kan sudah beredar di masyarakat. Kita akan siapkan media yang mungkin akan mempermudah yang mengintegrasikan antara permohonan informasi dan penyampaian atau tentang lapor atau pengaduan. Jadi nanti akan kita tempelkan di Play Store dan App Store terkait dengan aplikasi Edak Sinarga. Itu nanti saluran bagaimana mempermudah masyarakat untuk memohon informasi maupun menyalurkan aspirasi dan pengaduannya. Jadi nanti kalau masyarakat itu tidak familiar dengan website, tidak familiar dengan Twitter, cukup dengan aplikasi itu yang nanti bisa di-download. Sekarang baru proses, nanti akan kita siapkan lebih satel lagi, lebih bagus, nanti akan mempermudah masyarakat untuk menyampaikan menopo ingkang menjadi unek-uneknya terkait dengan pastinya terkait dengan menopo pelayanan publik yang diberikan oleh masyarakat oleh pemerintah Kabupaten Nunggitul. Jadi harapannya masyarakat itu ya seperti Pak Pri tadi, masyarakat itu responsif terhadap kinerja pemerintah. Sehingga ketika responsif memberikan masukan, kami mendapatkan feedback, kami mendapatkan masukan. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul yang terdiri dari legislatif dan eksekutif itu mendapatkan masukan dari masyarakat. Nah itu yang akan kami jadikan untuk perbaikan kinerja-kinerja yang akan datang. Juga penyusunan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran, sehingga kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul itu bisa bareng-bareng kita tingkatkan. Ngaten nggih Pak Marno, nanti disampaikan ke masyarakat Wayang Cakruk, terutama Mas Gebras kali Mas Gebrus. Jangan memprovokasi, jangan menyebar hoax, jangan menyebar fitnah, karena itu juga ada undang-undang ITE yang nanti akan bisa digunakan untuk menjerat masyarakat yang menyalahgunakan keterbukaan informasi mikro. Mungkin dari Kominfo Mekaten, monggo kami selalu terbuka untuk mendapatkan kritik, saran, dan masukan. Dan alhamdulillah tadi gayung bersambut sudah diberikan lampu hijau, lampu kuning oleh Pak Pri selaku Ketua AS Komisi D. Nanti akan mendukung kami ketika kegiatan ini efektif dan efisien untuk menyampaikan berbagai hal terkait dengan informasi yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten. Karena kami salah satu fungsinya juga sebagai corong pemerintah kabupaten. Ngaten nggih, Pak Mano, matur nuwun. Lah iki katane itu kalih corong, Pak. Nah, corong. Kali corong dadi resto mandeg. Niki kan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dalam rangka memvalidasi data miskin Pak Lurah. Dan niki monggo mengge, di TKS itu kan tidak sesuai dengan sikap sistem informasi Kabupaten Gunung Kidul terkait dengan data warga miskin Kabupaten Gunung Kidul. Sehingga pada saatnya warga miskin mendapat bantuan baik saking pusat, provinsi, kabupaten, niku mesti terngandap dadi masalah to, Pak. Wonten sing nopo dobel, mboten masalah sing nopo dobel, sing dadi masalah sing ora nopo sama sekali niku. Nah, niku lho, Pak. Nah, niki monggo sekarang dalam rangka validasi data di TKS mungkin dicocokke kalih anu sikap Kabupaten Gunung Kidul. Dan mungkin nek pun sikape pun riyen pun dadi. Lah niku Pak, dasare sing nggo memberikan bantuan sosial itu dasarnya mboten DTKS,
Ini dasarnya itu pun sikap sistem informasi Kabupaten Gunung Kidul. Sik real ini. Nah, pramilo di kesempatan menika monggo Pak jenengan seandainya ada warga masyarakat jenengan yang belum tercover oleh bantuan-bantuan sosial untuk sing dobel BPJS dan lain sebagainya, monggo segera di napa nggih dimutakhirkan datanipun. Persanipun mengke pada saat yang anu sikap Gunung Kidul itu napa pun fake, kemudian tidak ada lagi warga miskin yang tercecer pada saat menerima bantuan sosial. Ini tugasnya Kominfo ini kudu disampaikan kepada warga masyarakat. Ngoten nggih Pak. Ya niku kula Pak Wiknyo gandeng pun sonten dan sudah pun rampet Pak niki kula nderek kartu nama mungkin nonton nomor apa saged telepon terkait dengan BPJS napa kemawon sakit kalian Pak Wiknyo, sakit kalian Bu Wiwi. Itu Bu Wiwi nggih dapile mriki dan kebetulan Bu Wiwi itu kan keluarga besarnya di Tepus. Nah niki monggo mungkin sakit komunikasi kalian rincang-rincang anggota DPR sesuai kalih dapile pun piyambak-piyambak. Ini Pak Wiknyo nggih, kelarsa nggih dapile niki to Pak Wiknyo. Nah niki kula kinten bapak-bapak sampun nukuliten kalian Pak. Wiknyo. Nggih, mbok bilih ngeten Pak Marno matur sembah nuwun sanget niki bapak-bapak, Pak Panewu, Pak Babin, Babin Kampung Mas, Kepala UPT, Bapak Lurah, mbok bilih ngen kula sowan kalih Pak Wiknyo wonten bab ingkang kirang pranane saestu kula kalih Pak Wiknyo nyuwun pangapunten nuwun agung samudra pangat sami. Mugi-mugi tansah kaparingan sehat nggih Pak Panewon. Napa sinaosa Covid nggih bagaimana kemudian menekan tapi yang jelas kalau imun kita napa kuat insyaallah Covid itu kemudian tidak akan menjangkit kepada kita semua. Matur suwun bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Para lenggah engkang satu kinurmatan mbok bilih sampun paripurna pepanggihan wonten ing sonten menika kanthi kesimpulan monggo sareng-sareng kita informasikan kepada masyarakat pentingnya untuk vaksin. Karena kangge srana nggih menika melawan Covid-19 ketika kita sudah vaksin, insya Allah penyakit menika tumuli serno saking alam dunya. Nek wis serno dadine padang. Nek wis padang iso urip kanthi terang benderang kembali seperti sedia kala. Juga tidak lupa kita ingatkan untuk selalu protokol kesehatan dimanapun kita berada agar kita mendapatkan sebuah kemenangan dalam melawan Covid-19. Matur sembahanipun katur datang Bapak Penewu, Bapak anggota DPR kita yang selalu di hati masyarakat. Terutama ugi dumateng Dinas Kominfo Gunung Kidul. Ugi kanca kadang purbalaras campur sari nyuwun pamit, dirakat sugeng kondur datang sedaya para panyarta, pinanggih malih kalan kula sak kadang sanes wedal sanes papan. Agur karam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, nuwun, nuwun.